lagi panen ikan nila merah nih. Yang semangat ya jaringnya. Ambil yang banyak. Teman-teman di rumah pasti suka ikan nila kan? Kalau dimasak, rasanya pasti enak. Mau digoreng, dibakar, atau dimasak kuah, ikan nila terkenal sedap. Apalagi kalau dibudidaya secara organik seperti ini. Duh, dijamin rasa dagingnya pasti manis, tanpa ada bau lumpur. Cukup! Sama dengan ikan nila pada umumnya, ketika dipanen, mereka pasti selalu berusaha kabur dengan cara melompat ke segala arah. Maklum saja, setiap hewan kan punya naluri untuk bertahan hidup ya. Jadi kalau sedang panen nila seperti ini, kalian harus lebih berhati-hati tuh. Karena kalau sampai terkena loncatan ikan nila, bisa-bisa badan memar. Gak cuma itu, ikan nila juga memiliki duri tajam di bagian sirip punggungnya. Dan ketika melompat, mereka biasa mengepakkan sirip berdurinya tuh. Jadi kalian harus berhati-hati ya. Wah, hasil panen hari ini lumayan banyak ya. Ayo lekas kita angkat, Kak Audrey. Untuk ukuran, ikan nila yang kita panen ini kurang lebih 1 kilo isi 5 ya teman. Biasanya diperuntukkan untuk kebutuhan rumah makan. Setelah disortir sesuai ukuran, ikan-ikan ini kemudian ditimbang lalu dibawa ke tempat pengolahan. Tenang teman, Otan cuma bercanda kok. Induk ikan nila ini memelihara anaknya di dalam mulut. Kalau ada ancaman atau sesuatu yang membahayakan, si induk akan memasukkan anak-anaknya ke dalam mulut. Jumlah anakannya si mama nila ini bisa mencapai 200 ekor loh. Ikan nila mengerami telur dan menetaskan anaknya di dalam mulut. Istilahnya disebut mouth breeding. Anakan ikan nila yang sudah menetas ini akan berada di dalam mulut si induk selama 3 hari. Nah, selama menyimpan anaknya di dalam mulut seperti ini, induk ikan nila akan berpuasa loh. Sungguh luar biasa pengorbanan si mama nila ya. Siapa sobat Otan ini? Ikan mas. Ikan mas. Ikan koi enggak sih? Nila. Ikan koi. Bukan. Apa? Ini kan kuliran. Oke deh, kalau begitu Otan kasih tahu. Nama sobat Otan ini adalah ikan nila slayer. Nah, kalau ikannya cantik begini, masih tega enggak jadiin dia ikan goreng? Enggak. Enggak. Sama, Otan juga gak akan tega lihat dia masuk minyak panas. Masa ikan cantik begini harus berakhir di kuali? Sobat Otan ini punya selendang di semua sirip hingga ekornya. Sangat berbeda dengan nila biasa. Hei, apa yang Kak Audrey mau lakukan dengan pipet itu? Lu, cairan apa itu? Kenapa cairannya dimasukkan ke dalam pakan ikan? Kak Audrey nggak mau berniat jahat kan? Ayo jawab! Sepertinya ada yang nggak beres. Otan harus bergegas dan mencari tahu cairan apa yang sebenarnya dimasukkan ke dalam pakan ikan itu.
Artinya cairan yang Kaudri masukkan ke dalam pakan ikan ini adalah nutrisi tambahan kan? Nutrisi ini terbuat dari sampah rumah tangga yang tidak terpakai, seperti sisa sayuran, buah, dan makanan lainnya. Bahan-bahan ini kemudian difermentasi dan diberikan bakteri baik, lalu didiamkan selama beberapa hari. Dan ini dia hasilnya. Wah, wah, wah. Pantes aja kalian lahap banget makannya, Sob. Ternyata ini rahasia kalian hidup sehat dan dapat tumbuh lebih cepat daripada biasanya. Kalau begitu, Otan juga mau dong ke Audrey nutrisinya. Siapa tahu Otan bisa jadi lebih sehat dan kuat. Nah, fungsi nutrisi tambahan ini selain memberikan bakteri baik pada ikan, ternyata mampu menambah nafsu makan ikan dan mempercepat pertumbuhannya loh. Kalau pada umumnya nila dapat dipanen dalam waktu 6-8 bulan, dengan tambahan nutrisi ini, nila sudah bisa dipanen dalam waktu 4-6 bulan tuh. Jauh lebih cepat bukan? Selain nutrisi tambahan, salah satu faktor yang dapat membuat nila merah jadi lebih sehat adalah penggunaan kolam arus deras ini nih. Dengan menggunakan sistem kolam arus deras, sirkulasi udara jadi lebih baik dan ikan akan menjadi lebih aktif bergerak. Kalau sudah seperti itu, ikan akan lebih sehat dan nafsu makannya pasti bertambah. Sama seperti ikan pada umumnya, ikan nila merah juga harus dibersihkan dulu sisik dan jeroannya. Sisik ikan cenderung sulit dicerna dan merupakan sumber bau amis. Jadi kalau tidak dibersihkan secara benar, bisa-bisa malah dapat merubah rasa dan ikan tidak dapat disimpan lebih lama tuh. Nah, kalau kalian biasa membersihkan sisik ikan menggunakan apa, teman? Duh, itu sih berbahaya. Daripada menggunakan pisau, kalian bisa juga loh menggunakan sendok seperti ini. Caranya mudah, gunakan ujung sendok seperti ini. Lalu gosok ikan berlawanan arah dengan sisiknya. Jika sisik ikan cukup alot dan besar, kalian bisa beri sedikit tekanan untuk mengikis sisiknya. Tuh lihat, Kaudri saja dapat melakukannya dengan mudah dan pastinya aman untuk keselamatan jari-jarinya. Selamat mencoba! Ngomongin soal nila merah, mungkin hampir sebagian besar masyarakat Indonesia tahu dengan ikan ini. Selain memiliki rasa daging yang lezat, nila merah terkenal kuat dan mudah untuk dibudidaya. Gak cuma rasanya yang enak, harga nila merah termasuk yang paling stabil loh di pasaran. Gak cuma itu, ikan nila merah merupakan sumber vitamin dan mineral yang kalau dikonsumsi secara rutin bisa mencegah penuaan dini dan baik untuk kalian yang sedang diet. Tuh kan, banyak sekali manfaat dari ikan nila merah ini ya. Cie, ada kakak cantik lagi masak tuh. Lagi masak apa sih kak? Otan ikut dong. Kakak pakai obat apa tuh? Sepertinya Otan tahu. Teman, ikan nila sangat banyak manfaatnya. Selain dagingnya bisa diolah, kulit sobat Otan ini juga dapat dimanfaatkan loh, yaitu untuk obat luka bakar. Gimana prosesnya? Yuk kita lihat. Kulit ikan nila direndam dengan cairan kimia. Proses kimia ini akan memisahkan zat kolagen yang terdapat di kulit ikan nila.
Karena kolagen ikan nila sangat tinggi, hampir setara dengan kulit manusia. Benar begitu kan, Bu Dosen? Keistimewaan dari kulit ikan nila itu ternyata dia memiliki kelembapan yang sama dengan kulit tubuh manusia. Jadi rata-rata kulit tubuh manusia itu dari hand and body-nya itu ada 5-10% kelembapannya. Wah, jadi begitu toh. Terima kasih Ibu Dosen atas penjelasannya. Sekarang tahu kan Sobat Hutan ini bermanfaat sekali. Hebat!